Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan bahwa ada sosok yang memberikan uang untuk tutup mulut kasus kopi sianida Mirna. Dikutip dari tribunnews.com, diakui Reza Indragiri, sosok yang memberikan uang sempat merebut tas milik Reza dan meletakkan amplop. Ini sesuatu yang tidak elok, tidak etis. Yang menarik tas saya ini berseberangan dengan saya. Sepertinya masukkan uang ke tas saya, kata Reza. Bersikap dengan tegas, Reza mengaku bahwa dirinya langsung memanggil KPK dan meminta komisi anti rasuah itu mengambil bungkusan tersebut. Belakangan, ia membenarkan amplop itu memang berisi uang. Dan pada saat yang sama, saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas. Ini sepertinya orang ini memasukkan uang dalam tas saya. Ngobrol dengan saya itu selalu menggunakan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak terdidik, kata-kata yang tidak beradab, yang tidak akan saya gunakan. Tapi saya pastikan bahwa pihak yang menelpon saya itu secara objektif memang pihak yang punya jabatan, pihak yang punya kuasa, pihak yang menduduki posisi penting di lembaga negara. Mungkin dia merasa dengan power yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, dengan nama besar yang dia punya, barangkali dia bisa membungkam saya. Di suatu siang, masuk telepon ke saya. Obrolannya cukup panjang ya, tapi ringkasnya adalah si penelpon ini tidak senang. Juga sama tidak senang dengan apa yang saya lakukan di ruang publik. Nah, dengan kurang lebih kalimat bahwa udahlah, berhentilah bicara, udah stop, gak usah ngomong-ngomong lagi sama sekali. Seumur-umur dari sekian banyak kasus yang saya komentari, baru kali itu ada pihak tertentu yang meminta saya dengan nada yang tidak menyenangkan untuk berhenti bicara. Di satu sisi memang mengejutkan bahwa ternyata terjadi balik arah respon publik terhadap kasus ini. Dari yang semula seingat saya tahun 2016 banyak sekali pihak yang menuding Jessica adalah setan, Jessica adalah teman yang tidak tahu diri, Jessica memang sudah sepantasnya masuk penjara, dan seterusnya. Tapi ternyata hari-hari belakangan ini kebalikan 180 derajat. Banyak sekali viewers yang berkomentar justru sangat positif terhadap Jessica dan menaruh syawa sangka yang sangat mendalam terhadap objektivitas proses penegakan hukum dalam kasus ini. Nah, jadi dari sisi memang mengejutkan. Tapi dari sisi bagi saya, ini justru wajar sekarang responnya. Kenapa? 7 tahun lalu, masyarakat memang dibanjiri dengan berbagai macam informasi terkait kasus itu. Namun, limpahan atau luapan informasi itu diberikan kepada publik, seingat saya kebanyakan pada malam hari hingga tengah malam. Karena persidangan berlangsung pada jam-jam tersebut. Lebih ketika mendekati putaran-putaran akhir persidangan. Jadi wajar walaupun informasinya banyak, tapi barangkali sulit masuk di kepala publik karena jam malam, jam sore mereka sudah fokusnya adalah pulang, istirahat, menikmati waktu bersama keluarga, nonton Sri Mulat, dan seterusnya. Nah, sementara di Netflix, tayangan dokumenter itu bisa dinikmati kapanpun sesuai dengan keluangan waktu masing-masing penonton. Nah, karena kemudian penonton punya ruang luas untuk memilih kapan akan menikmati tayangan itu, maka masuk akal bahwa informasi yang disajikan di film itu lebih banyak yang bisa dicerna oleh masyarakat. Dan masyarakat terpancing untuk berpikir secara lebih jernih, timbang mengedepankan syakwa sangka seperti 7 tahun yang lalu. Oke. Bang Reza kan juga terlibat dalam dokumenter tersebut ya, dan Bang Reza juga mengungkap nih sisi lain dari kasus ini, termasuk soal pembungkaman, bahwa Bang Reza bilang ada sosok yang memasukkan uang ke dalam tas Bang Reza. Kemudian setelah hal itu disimpan sekian lama, mengapa Bang Reza baru mengungkapkan hal tersebut di dalam dokumenter ini, Bang? Sederhana, karena baru terpancing untuk bicara sisi lain kasus sejak film itu dibuat. Pada 7 tahun lalu ketika kasus ini naik ke permukaan, praktis semua pihak termasuk teman-teman media sebatas menanyakan sisi utama layar depan kasus ini, yaitu terkait dengan perkara yang disidangkan. Sementara orang media mungkin menyebutnya sidebar, sisi lain atau kisah di belakang layar,
lupa ditanyakan oleh siapapun. Bahkan saya pun tidak sempat lagi berpikir soal itu karena konsentrasi saya lebih berpusat pada proses persidangan. Sesederhana itu sebetulnya. Namun harap diingat, kita samakan persepsi. Ceritanya, kisah belakang layar itu memang baru saya sampaikan di film dokumenter. Tetapi aksi nyata saya, langkah konkret saya terkait dengan apa yang pihak tertentu lakukan terhadap saya, langkah konkretnya, langkah saya mengcounternya sudah saya lakukan sejak 7 tahun silam dengan melibatkan alat negara tertentu. Sebagai bukti sikap konstruktif saya bahwa proses penegakan hukum termasuk opini publik semestinya tidak diracuni oleh hal-hal yang destruktif. Oke, lantas banyak pertanyaan juga, lantas kemana uang tersebut setelah uang itu dimasukkan ke dalam tas Bang Reza? Lalu seperti tadi Bang Reza bilang, tindakan itu sudah dilakukan Bang Reza 7 tahun yang lalu. Seperti apa kalau boleh dijelaskan tindakan-tindakan tersebut? Apakah termasuk Bang Reza meminta KPK untuk menindaklanjuti pembungkaman dengan uang tersebut? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk cerita dari awal ya. Tapi disclaimer dulu nih, karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa seluruh pihak yang dilibatkan dalam film dokumenter tersebut dibayar. Saya tidak tahu ya tentang para ahli lain, saya sama sekali tidak tahu. Tapi dengan saya pribadi, saya pastikan keterlibatan saya di film dokumenter itu nilainya 0 rupiah. Oke. Jadi walaupun ada pihak menyebut saya duafa dan mencoba mengongkosi saya pulang ke Bogor, katanya begitu, tapi saya pastikan saya tidak semiskin itulah. Nah, termasuk konkretnya dalam film Ice Cold ini, saya tidak pernah meminta, mereka juga tidak pernah memberikan, praktis tidak pernah ada perbincangan satu detik pun tentang bayar-membayar. Itu poin pertama. Yang kedua, di film itu, kosakata atau frasa yang saya ucapkan adalah saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya, atau mungkin intelektualitasnya agak kurang, sehingga mereka menulis ulang dengan kalimat Reza menerima. Padahal saya dikasih, tapi apakah saya diterima, saya menerima atau tidak? Saya pastikan tidak menerima. Nah, ini saya jernihkan dulu ya. Sekarang kita masuk ke situasinya. Alkisah, pada sore hari itu saya diundang oleh salah satu media elektronik ternama untuk hadir sebagai, ya katakanlah sebagai narasumber untuk memperbincangkan kasus kopi sianida itu, disebutkan sebagai kasus kopi sianida. Ini bukan perbincangan pertama saya dengan media, ini adalah perbincangan kesekian kali. Karena 7 tahun itu menurut saya teman-teman media sangat antusias mengajak saya bertukar pikiran tentang kasus tersebut. Nah, sore itu saya datang dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka, sudah ada dua tamu lain yang juga akan dijadikan sebagai narsum di acara bincang-bincang yang sama. Selesai acara, selesai live, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Saya jalan sendiri, dan kemudian ada dua pihak lain yang juga masuk ke ruang yang sama, ditambah satu orang staff dari media tersebut. Saya lupa entah hostnya, entah guest booker-nya, entah produsernya, yang mengajak saya berbincang-bincang. Nah, sambil saya berbincang bersama tuan rumah, saya melihat orang di sebelah saya tiba-tiba menarik tas saya dengan cara paksa. Tanpa bicara bu sama sekali, tiba-tiba menarik. Dan ketika coba saya tahan, tanpa bikin gaduh ya, saya tidak mau bikin gaduh, coba saya tahan, dia tarik lebih kencang lagi. Sembari saya terus mencoba untuk berbincang-bincang dengan pihak tuan rumah. Sekali lagi, agar tidak muncul kegaduhan dan segala macam yang bahkan bisa kontraproduktif. Firasat saya mulai berjalan, ini ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang selama kasus itu berjalan memang berada pada posisi berseberangan dengan saya. Harus saya tandaskan, posisi berseberangan bagi saya bukan karena saya punya masalah personal dengan yang bersangkutan, tapi semata-mata karena nalar keilmuan saya memandu saya untuk sampai pada sebuah titik yang secara kebetulan titik itu berseberangan dengan pihak lain. Jadi murni bagi saya perbedaan ini adalah konsekuensi dari nalar keilmuan yang saya punya, bukan akibat ada persoalan pribadi antara saya dengan dia. Nah, setelah menyadari atau merasakan adanya sesuatu yang janggal,
saya mulai berbagi fokus. Fokus pertama tetap kepada tuan rumah yang mengajak saya ngobrol, dan fokus kedua adalah apa yang terjadi pada tas saya. Memang ada sejumlah dugaan-dugaan, ini sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak elok, yang tidak pantas, yang tidak etis, yang tidak bertata krama, dan barangkali juga tidak patut untuk dilakukan. Apa itu? Ya lagi, karena pihak yang menarik tas saya itu adalah pihak yang berseberangan, dan pada saat yang sama saya mulai mendengar suara gesekan seperti suara gesekan kertas. Ini sepertinya orang ini memasukkan uang ke dalam tas saya. Sepertinya ya, karena saya tidak mau melihat secara langsung, apalagi bertanya, karena ini akan bisa konfrontatif sifatnya. Dan saya tidak mau berkonfrontasi di situ, biar kita berkonfrontasi pada sisi keilmuannya, di depan kamera, ayo, di forum-forum diskusi, ayo. Tapi jangan kita konfrontasi untuk hal yang menjijikkan semacam ini, menurut saya. Sementara dia sibuk dengan operasi rahasianya, memasukkan perkiraan saya uang ke dalam tas saya itu, saya keluar. Saya berlagak ingin, maaf, buang air kecil, tapi sebetulnya saya ke area parkir. Di area parkir, saya menelpon seseorang yang merupakan kolega saya di salah satu lembaga negara. Tujuan saya adalah saya ingin meminta pandangan dia, saran dia, tentang apa yang saya alami ini dan apa yang sebaiknya saya lakukan. Di akhir perbincangan via telepon itu, kolega saya ini mengatakan bahwa sikap saya berlebihan. Oke, saya simak dan saya menaruh rasa hormat karena saya menelpon dia, berarti saya menghargai pendapat dia. Namun, Allah memberikan petunjuk ke dalam hati saya, ayo cari second opinion. Langsung terpikir oleh saya, sepertinya saya harus menelpon kolega saya yang lain, yaitu senior saya yang sangat saya hormati, yang notabene merupakan salah seorang komisioner KPK, yaitu Pak Laude, Pak Syarif. Harus diingat, kita bicara KPK generasi 7 tahun lalu nih. KPK yang marwahnya begitu luhur, begitu harum di mata masyarakat. Yang tidak ada kecurigaan seujung kuku pun terhadap integritas para komisionernya. Yang sangat kita hormati sebagai sebuah lembaga penegak hukum, KPK 7 tahun lalu. Berbeda dengan pandangan kolega saya yang pertama, kolega saya, tepatnya senior saya di KPK ini, yaitu Pak Laude Syarif, singkat saya namanya, beliau justru punya pandangan 180 derajat bertolak belakang. Beliau memandang ini sebagai masalah serius. Dan saya pun memandang serius. Di mana keseriusannya? Bahwa saya ini orang yang tidak punya sangkut pautnya dengan perkara ini sebetulnya. Saya memberikan perspektif keilmuan, titik. Tetapi kok ada orang yang sampai kemudian memberikan uang kepada saya? Anggaplah uang itu dalihnya untuk ongkos pulang lah segala macam. Tapi menurut saya itu mengada-ngada. Patut diduga kuat uang yang diberikan ke saya itu adalah dalam rangka mempengaruhi diri saya agar berhenti menyampaikan perspektif keilmuan saya kepada publik, kepada media. Kalau saja saya yang notabene bukan siapa-siapa ternyata dikasih uang dan diduga kuat itu merupakan bentuk penyuapan untuk mempengaruhi saya agar berhenti berkata-kata, maka saya khawatir betul bahwa hal serupa secara tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pihak yang sama kepada oknum-oknum penegakan hukum. Di situ letak kekhawatiran saya sampai kemudian meminta kolega saya di dua lembaga negara untuk menyampaikan pandangan mereka. Jadi ini bukan isu main-main. Saya tidak berkonsultasi ke keluarga saya, tidak berkonsultasi ke teman-teman biasa saya, tapi saya berkonsultasi ke kolega, ke senior yang merupakan representasi lembaga negara. Nah, karena ternyata saya dan komisioner KPK itu berada di gelombang yang sama dalam menafsirkan situasi ini, maka komisioner KPK menegaskan ke saya, ini situasi yang serius, pastikan bahwa tas tidak berpindah tangan, isinya tidak dikeluarkan, saya akan kirim tim untuk memeriksa isi tas tersebut. Lantas sekian, saya lupa entah setengah jam, entah satu jam atau sekitar itu, betul-betul datang satu tim dari KPK. Mereka secara sigap langsung pakai sarung tangan, merekam dan seterusnya, dan mengeluarkan satu buah bungkusan dari tas saya dan memasukkannya ke dalam plastik. Dikelak di kemudian hari, dugaan saya betul, ternyata ini adalah uang. Tapi berapa jumlahnya terus terang saya tidak ingat, karena bagi saya
jangankan saya terima, saya tidak menerima sama sekali. Memegang pun, menyentuh pun tidak. Karena langsung berada dalam penguasaan KPK dan mereka bawa. Jadi bagi saya, bagaimana menjauhkan barang ini sejauh-jauhnya dari saya, itu merupakan misi saya. Dan saya bersyukur bahwa dalam situasi yang menurut saya membahayakan, bahkan menjijikkan semacam itu, ternyata Tuhan mengirim KPK untuk tanda petik ikut terseret dalam situasi ini. Selesai cerita. Tapi sebetulnya tidak berhenti pada masalah itu. Pada waktu yang berbeda, di suatu siang, masuk telepon ke saya. Obrolannya cukup panjang ya, tapi ringkasnya adalah si penelpon ini tidak senang. Juga sama tidak senang dengan apa yang saya lakukan di ruang publik. Dengan kurang lebih kalimat bahwa, udahlah, berhentilah bicara, udah stop, gak usah ngomong-ngomong lagi sama sekali. Seumur-umur, dari sekian banyak kasus yang saya komentari, baru kali itulah ada pihak tertentu yang meminta saya dengan nada yang tidak menyenangkan untuk berhenti bicara. Jadi saya tidak tafsirkan sebagai sebuah perbincangan biasa. Berarti sudah ada dua peristiwa. Satu, mencoba mempengaruhi saya dengan memasukkan barang tertentu ke dalam tas saya tanpa seizin saya. Dan yang kedua adalah dengan menelpon saya dan menyampaikan kata-kata yang terus terang tidak enak di telinga. Ada satu hal yang belum pernah saya kemukakan juga nih kepada teman-teman media. Okay. Pada kasus yang menarik perhatian publik lainnya, belum lama, kasus ini sebetulnya belum lama. Ternyata pihak yang sama juga menelpon saya. Dan mengatakan kurang lebih sama, ini komentar-komentar ngawur semua, narsum gak beres, sama intinya. Dia meminta saya untuk berhenti dengan nada yang menurut saya arogan gitu. Sampai kemudian saya menarik simpulan. Setiap kali orang ini menelpon saya, pasti ada kejanggalan. Pasti ada kejanggalan. Jangan salahkan saya loh ya untuk menarik simpulan semacam itu. Salahkan diri dia sendiri kenapa dia menelpon saya setiap kali ada kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan terkendus kurang sedap dalam persepsi masyarakat. Bukan satu kasus saja, tapi dua kasus yang spektakuler, yang begitu menyedot perhatian masyarakat, yang saya pikir dengan segala hormat sedikit banyak berpengaruh terhadap fondasi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum kita. Oke, Bang, pasti banyak yang penasaran dengan sosok yang dimaksud dengan Bang Reza gitu ya. Pasti orang akan bertanya siapa yang sampai mereka menghubungi Bang Reza dua kali, bahkan dengan dua kasus yang berbeda. Kalau boleh diceritakan atau mungkin dijelaskan latar belakang dari sosok ini, kira-kira siapa, Bang? Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Karena akan potensinya sangat besar untuk kemudian memunculkan gelombang atau seperti bola liar yang tidak terkendali. Saya pikir saya tidak akan sebut nama. Tapi saya pastikan bahwa pihak yang menelpon saya itu secara objektif memang pihak yang punya jabatan, pihak yang punya kuasa, pihak yang menduduki posisi penting di lembaga negara. Mungkin dia merasa dengan power yang dia punya, dengan pangkat yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, dengan nama besar yang dia punya, barangkali dia bisa membungkam saya. Tapi insya Allah, tidak akan ada yang bisa. Saya teringat kata-kata senior saya, Bang Johnson Panjaitan. Pada akhirnya kita harus mengambil sebuah keputusan. Bicara. Dan saya memang memutuskan untuk bicara. Ada resiko, itu pasti. Tapi pada akhirnya, sebuah langkah konkret harus diambil sebagai bukti komitmen kita bahwa ya sepatasnya ilmu pengetahuan dibungkam dengan cara-cara kekuasaan. Oke, Bang, di salah satu podcast akhir-akhir ini Ayah Mirna, Edi Darmawan juga muncul ke publik seusai dari film dokumenter tersebut bahwa dia mengakui memasukkan uang dan memberi uang untuk sosok dari Reza Indragiri. Apakah betul sosok yang dimaksud tadi Bang Reza adalah ayah dari Mirna? Saya tidak akan, per detik ini saya tidak akan mengiyakan, namun juga tidak akan menyanggah.
Oke, tapi sosok yang memasukkan uang dalam tas Bang Reza dengan sosok yang menelepon Bang Reza di antara dua kasus itu adalah dari kubu yang sama, seperti itu ya Bang ya? Kita bisa tafsirkan dari deskripsi situasi yang saya sampaikan tadi, sesudah pihak yang memasukkan uang tanpa izin ke dalam tas saya dan saya plus komisioner KPK tafsirkan sebagai situasi yang serius itu, ditambah lagi dengan pihak yang menelpon saya, dua-duanya menyampaikan pesan yang setali tiga uang, yaitu bagaimana mereka ingin agar saya diam, saya yang notabene berseberangan dengan mereka diam, itu keinginan mereka. Oke. Jadi ringkasnya ya memang baik pihak yang menelpon saya maupun pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya adalah pihak yang berada di satu kubu dan secara kebetulan berseberangan dengan saya. Oke Bang, kalau tadi Bang Reza menyinggung di kasus kedua gitu ya, Bang Reza juga diminta untuk bungkam. Boleh dijelaskan apakah itu benar kasus dari pembunuhan Brigadir J dan Verdi Sambo? Benar. Betul. Dan itu di situ juga Bang Reza mengutarakan keilmuan yang tetap dibungkam dengan sosok yang sama ya Bang ya? Ya, walaupun memang bedanya adalah pada kasus tewasnya mendiang Brigadir Yosua, akhirnya saya dihadirkan di persidangan sebagai ahli. Sementara pada kasus kopi Vietnam atau kopi sianida, sebutannya begitu, saya sebatas memberikan pandangan-pandangan keilmuan di ruang publik, tidak sampai di ruang persidangan. Memang harus saya akui, ada komunikasi antara saya dengan pihak penasihat hukum Jessica agar saya hadir di persidangan. Tetapi ada sejumlah appointment yang pada saat itu harus saya jalankan dan tidak memungkinkan bagi saya untuk hadir di persidangan. Namun saya secara konkret turut memberikan bantuan, tetap memberikan pandangan-pandangan ilmuwan kepada pihak penasihat hukum. Lalu kenapa tidak menyampaikan pandangan kepada jaksa penuntut umum? Ya semata-mata karena tidak ada komunikasi dengan mereka. Dari pihak penasihat hukum, mereka yang berinisiatif mengontak saya. Kalaulah pihak jaksa penuntut umum misalnya mengontak saya, tentu saya juga akan berbagi pandangan keilmuan kepada mereka. Toh bukan hanya pada kasus ini saja, saya memberikan atensi dan juga bukan hanya kepada penasihat hukum, tapi juga kepada otoritas kejaksaan juga sudah berulang kali saya menyampaikan perspektif keilmuan. Oke, baik Bang. Kembali masalah tadi uang suap ya, kita bilang uang suap atau uang bungkam dengan KPK. Lantas bagaimana kelanjutan dengan kasus itu? Apakah stop karena orang-orang dan atensi publik beralih ke kasus utamanya atau bagaimana Bang? Saya tidak mengada-ngada ya. Saya ingin sedikit berteori begini. Ingatan manusia tanpa diperintah dia akan mengaburkan ingatan tentang hal-hal yang tidak menyenangkan. Bagi saya peristiwa masuknya uang ke dalam tas saya adalah peristiwa yang tidak menyenangkan. Bahkan saya katakan sebagai peristiwa yang membahayakan, bisa membahayakan integritas saya, bisa membahayakan nama baik keluarga besar saya. Sekaligus peristiwa yang saya pandang menjijikkan karena menganggap bahwa setiap orang seolah-olah bisa terbeli. Karena saya punya persepsi ini sebagai hal yang tidak wajar, membahayakan, dan menjijikkan, maka tadi saya katakan, secara otomatis memori saya mengendur tentang peristiwa itu. Misalnya saya tidak ingat, apakah ada komunikasi lebih lanjut dengan KPK terkait berapa uang yang dimasukkan ke dalam tas saya tidak ingat. Karena terus terang saya tidak peduli, mau 1 rupiah, mau 1 sen, mau 1 miliar, 1 juta rupiah, saya tidak peduli. Nah, jadi saya tidak ingat apakah pernah KPK mengkomunikasikan hal itu kepada saya atau tidak. Namun saya pastikan bahwa uang dalam bungkusan yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik oleh petugas KPK, mereka bawa. Sudah selesai. Bagi saya sudah selesai. Target saya bagaimana membersihkan tas saya dari barang yang saya anggap tidak semestinya ada di situ. Oke,
Baik Bang, lantas apakah dalam kasus kopi sianida ini Bang Reza sebatas untuk apa ya, bisa dibilang diperingatkan dua kali melalui uang dan melalui telepon, atau ada sejauh sampai Bang Reza mendapat teror, ancaman dan lain sebagainya? Saya acap kali mengungkapkan teori bahwa perilaku manusia, perilaku negatif manusia, perilaku jahat manusia, perilaku tak bermoral manusia itu cenderung bereskalasi. Jadi kalau didiamkan, perilaku buruk semacam itu akan terus naik, makin berat, makin buruk, makin parah dan seterusnya. Saya yakin bahwa Allah akhirnya mengirim bantuan kepada saya dengan cara menghadirkan KPK. KPK yang 7 tahun lalu begitu harum namanya. Kehadiran KPK dalam situasi tersebut barangkali sampai di telinga pihak-pihak dua itu tadi. Dan karena pada saat itu KPK sangat disegani, sangat dihormati, maka pihak-pihak itu barangkali menjadi sedikit banyak merasa, oh kita harus jaga jarak nih. Kita jangan sampai berbahaya. Jadi, dalam tafsiran saya, Tuhan itu memagari saya dengan cara seperti itu. Bahwa akhirnya KPK masuk ke dalam situasi ini, dan pihak-pihak lain yang tahu persis reputasi KPK pada saat itu memilih untuk mengambil posisi aman dengan cara tidak berkomunikasi lagi dengan saya. Namun ada perbedaan cara komunikasi yang mengindikasikan bahwa sepertinya mereka tahu nih, ada KPK nih. Apa itu? Sebelum momen masuknya uang ke dalam tas saya, pihak tersebut kalau ngobrol dengan saya itu selalu menggunakan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak terdidik, kata-kata yang tidak beradab, yang tidak akan saya gunakan. Tapi setelah peristiwa itu, setelah peristiwa adanya KPK melakukan pengamanan terhadap uang di dalam tas saya, ketika bertemu lagi dengan pihak yang sama, dia tidak pernah lagi menggunakan kata-kata kotor terhadap diri saya. Nah, ini kan menjadi indikator, Pak Yandina. Ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku, karena sekarang ada faktor KPK dalam situasi. Gitu. Oke, berarti bisa dibilang sosok ini sudah peka, sudah tahu bahwa ada aparat gitu ya, ada petinggi yang sudah menangani kasus ini, jadi tidak berani bermacam-macam lagi dengan Bang Reza begitu ya? Tepat, sederhananya begitu. Nah, sebagian orang mungkin bertanya-tanya, apa urusannya ke KPK? Saya kan bukan ASN, saya bukan pejabat negara. Jumlah uang yang dimasukkan ke dalam tas saya juga barangkali tidak seberapa. Barangkali loh ya, karena saya tidak tahu berapa rupiah sebenarnya. Tetapi tadi saya katakan, isu ini dianggap penting bukan hanya oleh saya, tapi bahkan oleh komisioner KPK. Karena orang awam saja dikasih uang dan patut diduga kuat itu merupakan bentuk cara pembungkaman. Apalagi jangan-jangan ke pihak yang berurusan langsung dengan perkara itu. Jangan-jangan oknum-oknum penegak hukum memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan secara tidak bertanggung jawab dengan cara membangun interaksi instrumental. Nah, dalam rangka itu sebetulnya titik relevansinya mengapa saya melapor ke KPK dan KPK merespon dengan luar biasa. Begitu jawabannya. Kenapa kemudian KPK masuk? Disitulah tetap titik relevansinya. Oke, baik Bang. Kita kembali lagi ke Ayah Mirna gitu ya, yang di beberapa podcast dia sempat juga mencatutkan nama Bang Reza dengan beberapa statement kontroversialnya juga. Gimana Bang Reza merespon hal itu? Saya mencoba berempati. Andaikan saya adalah seorang ayah yang kehilangan anak yang dicintai dengan situasi serupa, tentu saya akan bersedih, tentu saya akan merasakan pedih, dan mungkin saya akan bisa merasakan keputusasaan sekaligus amarah yang luar biasa. Tapi pada sisi lain, saya harus memastikan bahwa respon tentang saya menempatkan diri sebagai ayah
harus berbeda dengan respon saya sebagai seorang yang belajar psikologi forensik. Nah, kalau saya mencoba memposisikan diri saya sebagai orang yang belajar psikologi forensik, maka sudah jelas cara saya merespon situasi, cara saya merespon tindak tanduk dan perkataan orang tetap harus disiplin dengan khazanah psikologi forensik. Jadi andai ada orang yang melontarkan sumpah serapah ke saya, itu nggak bisa berproses di kepala saya, karena sekali lagi saya mencoba mendisiplinkan diri saya sebagai seorang pembelajar psikologi forensik. Kata-kata senonoh, sumpah serapah tidak ada kamusnya, tidak ada entry-nya di dalam kamus psikologi forensik, tidak ada dalam kepala saya. Karena tidak ada, maka saya tidak tersinggung, sama sekali tidak tersinggung. Memang kaget, kok ada ya orang yang di ruang publik tidak menunjukkan tata krama ya. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Toh saya sedang hadir sebagai seorang pembelajar. Dan hadir sebagai seorang pembelajar, sederhananya tidak boleh baper. Terbukti, silakan cek. Tidak pernah satu kata pun saya melontarkan sumpah serapah atau kata-kata hina dina kepada siapapun, termasuk yang berseberangan dengan diri saya, pun dalam kasus kopi Vietnam atau kopi Sianida. Baik Bang, selain soal pembungkaman terkait uang, dan tadi Bang Reza juga sudah menceritakan hanya di Tribun News terkait bahwa dengan kasus yang berbeda diduga dengan sosok yang sama begitu ya. Kira-kira ada tidak juga, pasti dengan sosok yang sama. Pasti, berarti Bang Reza meyakini hal itu ya. Pasti. Oke. Apakah kira-kira Bang Reza tahu ada sisi lain dari kasus kopi Sianida ini yang mungkin tidak tersorot oleh publik, tidak tersorot oleh media, yang selama ini juga masih tertutup rapat-rapat? Saya 7 tahun lalu mendengar sejumlah kisah-kisah yang beraroma konspirasi. Mm-mm. Yang ternyata ditegaskan kembali dalam sebuah perbincangan saya dengan seorang senior saya, yaitu Bang Jansen Panjaitan. Seorang praktisi hukum sekaligus seorang pejuang kemanusiaan yang luar biasa. Terus terang saya terperanjat bahwa ternyata teori konspirasi atau ilustrasi yang konspiratif itu tidak raib ditelan masa. Saya anggap begitu seorang Jansen Panjaitan menceritakan ulang tentang konspirasi di balik kasus ini, saya tidak punya pilihan kecuali mempercayai itu. Tapi disiplin ilmu saya tidak mungkin kemudian memasukkan kisah-kisah konspiratif itu ke dalam perspektif pemikiran saya. Karena saya tidak punya itu, teori itu. Barangkali kalau ilmu politik punya ya, tapi kalau psikologi forensik, karena harus mendukung proses hukum, maka praktis yang bisa berproses di kepala saya, kisah-kisah yang beraroma konspiratif tadi itu terkesampingkan, karena saya harus berdisiplin, berpikir tentang proses hukum yang positif, hukum positif, begitu. Jadi ringkasnya, benar saya mendengar ada sekian banyak peristiwa-peristiwa atau situasi-situasi yang beraroma persekongkolan, yang terkesan sebagai konflik besar, tapi maaf saya tidak bisa menceritakan dan tidak bisa memberikan perspektif tentang itu. Karena saya berada pada posisi sebagai pembelajar psikologi forensik, bukan pembelajar ilmu politik. Baik Bang, dari hasil putusan yang menyatakan bahwa Jessica bersalah dan dipenjara selama 20 tahun, dari keseluruhan dokumenter yang kemudian sudah tayang, apakah Bang Reza kemudian yakin bahwa Jessica itu bukan pelakunya Bang? Sebagai warga negara, saya tidak punya pilihan. Sebagai warga negara, saya harus menghormati putusan yang sudah inkrah tersebut sebagai produk dari sistem peradilan pidana kita. Suka tidak suka, itulah produk yang dihasilkan dalam sebuah proses penegakan hukum yang sudah selesai ini. Tetapi sebagai pembelajar yang punya rasionalitas, tidak bisa saya pungkiri, tanpa maksud saya mengesampingkan rasa hormat kepada otoritas penegakan hukum, sampai detik ini saya tetap bertanya-tanya. Pertanyaannya hanya dua sebetulnya. Pertama, apakah benar mendiang Mirna meninggal akibat pembunuhan? Bukankah ada ahli yang kalau disimpulkan ingin mengatakan bahwa ada kemungkinan mendiang Mirna meninggal akibat faktor alami, entah sakit dan seterusnya.
Jadi bukan karena adanya manipulasi dari pihak lain. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau ini dianggap sebagai pembunuhan, saya tandaskan, kalau ini dianggap sebagai pembunuhan, benarkah Jessica pelakunya? Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, sampai hari ini pun sejujurnya yang ada di hati saya tidak sejalan dengan putusan yang dihasilkan oleh hakim. Jadi saya tetap menaruh rasa sanksi, tapi itu adalah rasa sanksi yang merupakan produk dari penalaran keilmuan saya. Pada saat yang sama, saya menghormati putusan sebagai produk sistem peradilan pidana kita, suka atau tidak suka. Oke, baik Bang, tapi pada kenyataannya bahwa publik sudah beralih pendapat mereka bahwa bukan Jessica pelakunya. Bagaimana kemudian Bang Reza melihat opini-opini ini? Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Pertama adalah dengan mengajukan PK. Saya tidak tahu sudah seberapa jauh sesungguhnya pihak Jessica mengupayakan PK. Meninjauan kembali. Kalau ada bukti baru, itu bisa diupayakan. Yang kedua, ada istilah eksaminasi publik, public examination. Bagaimana kemudian masyarakat menciptakan persidangan lagi, menyelenggarakan persidangan lagi. Tentu saja menghadirkan pihak-pihak yang kompeten, pihak-pihak yang bertanggung jawab, pihak-pihak yang berintegritas. Nanti tinggal kita bandingkan hasil eksaminasi publik itu segendang sepenarian atau justru bertolak belakang dengan putusan yang sudah dihasilkan oleh Mahkamah Agung. Kontemporer, sebetulnya ada upaya ketiga yang bisa kita upayakan. Memanfaatkan artificial intelligence. Konkretnya begini, seluruh berkas dari jaksa penuntut umum ditambah seluruh berkas dari penasihat hukum diubah jadi kode, coding, masukkan ke dalam sistem. Biarkan sistem artificial intelligence yang membacanya lalu mengeluarkan putusannya. Ini barangkali sebuah upaya yang bisa dicoba, mengingat yang kita bayangkan, komputer tidak punya perasaan, komputer tidak punya rasa letih, dia siap dioperasikan tengah malam, dia tidak peduli siapa terdakwanya, dia tidak peduli siapa korbannya, pokoknya dia mengolah coding. Jangan-jangan artificial intelligence yang tanda petik netral dan objektif ini juga akan menghasilkan putusan yang mengejutkan. Kalau itu bisa dilakukan, menurut saya ini merupakan sebuah terobosan luar biasa. Paling tidak, bagaimana kita mengguncang atau mengajak kembali masyarakat untuk berdiskusi secara sehat, secara konstruktif tentang kasus ini. Baik Bang, kemudian banyak pihak juga nih Bang yang ternyata mengatakan banyak tangan-tangan jahat bermain dalam kasus ini yang menjadikan Jessica itu 100% pelakunya dan bersalah. Bagaimana komentar dari Bang Reza? Nah itulah kosakata tangan-tangan jahat itu beraroma konspirasi. Saya tidak bisa memproses itu. Artinya begini, kalau berkomentar dari sudut pandang awam, saya bisa. Toh saya juga mendengar ceritanya. Toh isi kepala saya juga memprosesnya. Tetapi saya memilih untuk tidak memberikan komentar tentang itu. Kenapa? Karena saya mencoba mendisiplinkan diri saya sebagai pembelajar psikologi forensik. Bukan sebagai orang yang mencandu atau mengklaim sebagai ahli tentang masalah konspirasi. Ada kurir Jenny, stop sebentar. Yes. Ya betul. Bisa taruh sini nggak mas? Maaf ya. Maaf ya, saya masuk. Oke, silakan. Ini Pak. Ya. Maaf ya. Terima kasih. Sama-sama. Enak kan kalau ada orang kirim barang minta izin. Iya. Dulu dia masukin barang nggak pakai izin. Oh iya. Gak, saya nyindir peristiwa yang 7 tahun lalu. Oh iya mas, iya. Yang ya. Tadi itu ya Bang ya. Iya, enak kan. Kurir Jenny saja. Jenny mas ya. Jenny ya. Kurir Jenny aja punya tata krama, sopan, ngomong, nganter paket, ya foto segala macam. Gak sembunyi-sembunyi gitu ya Bang ya? Sembunyi-sembunyi, gaya sembunyi-sembunyi menunjukkan dia memasukkan sesuatu yang tidak wajar. Ya, tempat kepikiran saya jangan-jangan narkoba pula nih mau menjebak saya. Lanjut. Oke, Bang,
pertanyaan terakhir nih, satu keyakinan paling besar dari Bang Reza soal kejanggalan dalam kasus ini yang membuat Bang Reza mungkin skeptis bahwa Jessica itu pelakunya. Ada sejumlah perspektif psikologi forensik yang sekali lagi deras saya sampaikan ke publik, kepada media pada 7 tahun lalu itu. Tapi salah satunya adalah berbicara tentang logika di balik penggunaan racun sebagai instrumen kejahatan. Begini, banyak dari kita, termasuk teman-teman di kepolisian, yang menggunakan teori segitiga kejahatan. Teori ini ingin menunjukkan bahwa kalau korban berada di situ, TKP-nya di situ, maka pelakunya juga di situ. Itu ya, teori segitiga kejahatan. Tapi teori ini menurut saya terpatahkan kalau kita bicara tentang kejahatan yang menggunakan instrumen berupa racun. Kenapa? Orang yang menggunakan instrumen racun punya rasionalitas, punya kalkulasi bahwa instrumen inilah, racun inilah yang memungkinkan bagi dia untuk membangun alibi. Jadi dia bubuhkan racun kepada target, lalu dia bisa menjauh dari TKP. Dia menjauh dari rekaman CCTV. Dia menjauh dari para saksi. Alibi sedemikian rupa hanya bisa dilakukan kalau si pelaku menggunakan instrumen kejahatan berupa racun. Beda kisah kalau dia pakai celurit, dia pakai tombak, dia pakai pistol, dan seterusnya. Nah, sulit diterima oleh penalaran saya, ada orang yang dikabarkan membubuhkan racun sianida ke dalam kopi agar kemudian bisa diminum oleh target sampai kemudian target meninggal dunia. Tapi orang yang disebut membubuhkan racun ini justru nongkrong di situ juga. Dia tongkrongi itu bagaimana target meninggal dunia. Dia biarkan diri dia direkam oleh sekian banyak saksi mata. Dia biarkan diri dia disorot oleh kamera. Sulit diterima oleh akal saya. Itu sebabnya saya, ini merupakan salah satu argumentasi saya, menyangsikan bahwa ada racun yang dimasukkan ke dalam kopi, dan kopi yang dimasukkan ke dalam racun yang dimasukkan ke dalam kopi itu pelakunya adalah Jessica. Itu yang harus saya akui sampai detik ini, tetap saya sangsikan. Oke, berarti dari Bang Reza sendiri juga masih mempertanyakan terkait kematian dari Mirna, apakah betul itu karena racun ataupun penyakit, dan Bang Reza juga mempertanyakan apakah betul Jessica sebagai pelakunya. Seperti itu ya Bang ya? Betul, tepat. Dua poin itu saja. Baik, terima kasih Bang atas kesempatannya sudah berkenan berbincang bersama saya di Tribun On Focus hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan Bang Reza. Sehat-sehat selalu Bang. Terima kasih ya, salam buat teman-teman di sana. Salam sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.